Meski suara emas yang sukses membuatnya mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell saat audisi America Got Talent 2023. Tak membuat Putri Aryani berpantang makan gorengan. Justru ini yang Putri Aryani hindari, karena dapat menghilangkan suaranya total. Sebagaimana diketahui, penampilan pelantun Loneliness tersebut sukses memukau juri America Got Talent 2023 season 18. Tak hanya membawakan satu lagu, penyanyi Indonesia ini diminta membawakan satu lagu lagi oleh Simon Cowell. Sejak sukses meraih Golden Buzzer, sosok wanita yang masih menempuh pendidikan di SMM Yogyakarta ini jadi sorotan warganet. Banyak yang memuji suara emas Putri. Alih-alih berpantang untuk menjaga kualitas suaranya, Putri Aryani justru suka makan gorengan. Makanan yang kamu sukai apa? Tanya Deddy Corbuzier dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Selasa 13 Juni 2023. Mendapatkan pertanyaan itu, Putri menjelaskan dia suka makan gorengan, makanan pedas, termasuk kerupuk. Jawaban itu tentu saja mengejutkan Deddy Corbuzier. Gorengan? Anda kan penyanyi. Kan penyanyi gak boleh makan gorengan, ujar Deddy. Kata siapa? Bagi Putri, gorengan itu vitamin, jawab Putri. Tuh denger, habis ini semua penyanyi makan gorengan, ujar Deddy Corbuzier bercanda. Seolah masih tidak percaya dengan pengakuan Putri Aryani yang suka makan gorengan, Deddy Corbuzier menanyakan kembali. Beneran suka makan gorengan? Tanyanya. Beneran, Putri suka bakwan, mendoan? Ya harus ada bakwannya, tapi bakwan kuah terus kerupuk, jawab Putri. Kerupuk di dalam kaleng itu? Iya, kerupuk. Menurut Putri Aryani, makan gorengan bukan masalah bagi dirinya sebagai penyanyi, asalkan tetap minum air putih yang banyak. Menurutnya, kualitas vokal penyanyi bisa tetap bagus asalkan rajin latihan. Yang bikin-bikin kemampuan turun itu karena kurangnya latihan. Gak diasah terus ya kan? Kayak pisau, kalau gak diasah kan lama-lama tumpul. Terus, teknik kan yang bikin kita bernyanyi kan tekniknya. Bagaimana kita bisa mengarans dan mengembangkan kemampuan kita? Tegas Putri. Tidak berpantang makan gorengan, Putri Aryani justru berpantang es dan minuman mengandung pemanis buatan. Putri itu makan gorengan, pedes, kopi, yang Putri gak bisa itu es doang, karena suaranya langsung hilang. Terus minuman itu yang ada pemanisnya, soda iya, terus sama minuman yang ada pemanisnya itu 2 jam kemudian suaranya hilang total, bebernya.